Halo, selamat datang kembali di rangkaian pelajaran Yuk Belajar Bahasa Inggris dari Dasar dengan saya, Budi Panjaitan. Ini adalah pelajaran kedua. Topik pelajaran kedua adalah asking and telling your age, menanyakan dan memberitahukan usia. Perkenalkan, ini Alex. Dia baru saja kenalan dengan Mia. Ada satu poin lagi yang perlu dia tahu dari Mia. Apa itu? Usia. What does Alex say to ask Mia's age? Apa yang dikatakan Alex untuk menanyakan usia Mia? Very good. How old are you? Berapa usiamu? Pengucapan huruf O pada kata old seperti pengucapan alfabet O atau pengucapan kata no, bukan O ya. Dan seperti yang telah dijelaskan di pelajaran pertama, bahwa kata R boleh diucapkan tanpa bunyi huruf R. Pengucapan kata old dan R boleh digabung dan akan terdengar older. Dan dalam kalimat akan berbunyi, how old are you? What does Mia say to answer Alex? I am 25 years old. Atau dalam bentuk disingkat, I'm 25 years old. Dalam kalimat tanya, personal pronoun kamu, yaitu you, diganti dengan personal pronoun saya, I, dan ditempatkan sebagai subjek kalimat. Lalu be yang terdapat di kalimat tanya, yaitu are, diganti dan disesuaikan dengan personal pronoun I, yaitu am. Setelah itu dituliskan atau disebutkan usia dan diakhiri kata old. Contohnya seperti kalimat jawab Mia, I'm 25 years old. Alex tampaknya tidak yakin kalau Mia itu 25 tahun, karena dia kelihatannya lebih tua. Lalu dia kembali bertanya, are you 25 years old? Mia jawab, yes, I am. Kalimat are you 25 years old adalah kalimat tanya yes, no question, yang jawabannya yes atau no. Pola atau struktur kalimatnya dimulai dengan be, yaitu are, kemudian personal pronoun you, lalu diikuti usia dan diakhiri kata old. Sedangkan untuk kalimat jawab, kalian tulis yes bila iya diikuti I dan am, dan no bila tidak, lalu diikuti I am not. Secara umum, ini pola kalimat yang digunakan untuk asking and telling your age, menanyakan dan memberitahukan usia. Untuk kalimat tanya dan kalimat jawab lain, tinggal menyesuaikan personal pronoun dan be yang digunakan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Mia, have you got a sister? Yes, I have. How old is she? She's 20 years old. What about your parents? How old are they? My father is 75 and my mother is 68. Is that your brother? Yes, that is. Is he 23 years old? No, he's not. He's older than me. He's almost 30 years old. Gimana? Mudah kan? Sekarang, coba kalian lengkapi kalimat berikut dengan kata yang sesuai. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.